anyar melaku yuk. Ya, oke. Ya. Ya, apa itu? Oh ya. Ini dari mana? Tapi ya mas. Oh apa ini? Lampung ya? Tapis Lampung. Ya. Oke ya. Pak, ganti dulu Pak. Kalau yang motor sopo? Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ibu Menteri yang sangat saya hormati, beserta seluruh jajaran, Pak Wagub serta Ibu, Bu Wakil Wali Kota, dan istri saya. Dan tentu Bapak Ibu semua yang hari ini hadir. Oh, ini ada pakai baju adat ya? Waduh, luar biasa. Ada dari Papua? Ada bulu-bulunya. Bagus sekali. Itu yang pakai kayak emas itu dari mana? Lampung. Itu emas beneran? Oke, bukan. Itu ada bulu-bulu apa itu? Kalimantan ya? Burung apa itu? Burung? Oh iya ya, pokoknya itu. Bu, ini luar biasa pamerannya, dan kota lama ini sangat menarik, ditata oleh Bu Wakil Wali Kota ini yang tiap hari wah banget Bu. Pokoknya kalau ini nggak jalan tak pelototin gitu. Jadi ini belum selesai, tapi terima kasih Ibu sudah pilih ini sebagai tempat pameran, dan di sana ada banyak karya yang nanti kita lihat. Kita minta Ibu untuk meresmikan. Selamat datang, dan semuanya yang hadir jangan lupa beli. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Menteri, Bapak-Ibu sekalian, pokoknya Jawa Tengah mau dukung seluruh program yang dari pusat. Itu saja. Saya tiba-tiba dapat kejutan. Namamu siapa? Korina. Korina dari mana? Dari Raja Ampat. Dari Raja Ampat. Betapa inginnya saya yang belum pernah kesampaian. Datang ke Raja Ampat berenang. Waduh. Dan hari ini saya diberikan sesuatu. Apa ini? Produk lokal yang dari sana. Ini bungkusnya sangat bagus, sangat eye-catching. Kita lihat isinya apa. Mau tahu? Greng-greng, wow. Ebi, ebi apa namanya ini? Ebi beo, ebi beo. Ini ebi ya? Ebi, bisa dimakan. Ada satu lagi. Nah, ini apa ini? Hah? Oh, visio, yang dari kelapa itu bisa diminum. Lihat, produknya keren kan? Kemasannya keren. Dibuat dari Raja Ampat. Makasih ya. Keren. Kamu tinggal di mana? Di Raja Ampat juga? Oke, jadi usahanya apa di sana? LSM, mendampingi mereka, pengrajin ini. Hebat ya. Inilah bagaimana cara memberdayakan masyarakat, wabil khusus perempuan. Kayak DNP. Hebat. Makasih ya. Terima kasih ya. Buat apa itu? Hah? Sulap. Ya, okay. Yang ini beda lagi. Setelah dari Raja Ampat, ini Raja dan Ratu. Mereka dari rumah D yang sudah membuat produk banyak sekali. Dan ini, wah, ini ternyata sudah bisa diproduksi, dijual kemana-mana. Nanti kita akan beli. Nanti kita borong ya. Nanti kita akan bagikan ke masyarakat. Ini produknya Mita sudah dipesan Roro Kenes, Mbak. Oh, produknya ya, sudah dipesan Roro Kenes. Roro ya. Kenes itu bukan buat tas ya, bukan ya, buat tas. Ya, kayak hebat tuh. Ya. Tas. Yes. Oke. Okay. Makasih ya. Ya, ya, nggih. Ini apa? Ya. Kukus tempe ini. Kukus tempe. Ada lagi karya yang inovatif. Iya. Kukis tempe. Saya pikir tempe cuman goreng tok, ternyata kukis. Iya. Mau tahu rasanya? Maaf ya, video tidak bisa pernah bisa merasakan. Yang bisa merasakan lidah. Saya wakili lidah saya. Loh. Gimana? Rasanya mirip kukis tempe. Memang tempe. Terima kasih ya. Oke. Kalau saya yang ngicipi tentu tidaklah terlalu aneh. Tapi kalau yang ngicipi wartawan, nah, boleh kita bagi ya? Boleh. Oke. Bapak ini apa? Ya, nah. Jadi dari pemberdayaan perempuan ini ternyata dari pemberdayaan perempuan. Bagaimana rasanya? Enak, Pak. Oke. Sekarang sampean bukan wartawan. Sampean tester, wartawannya aku. Jadi setelah masuk, rasa pertama yang masuk ke lidah rasa apa tadi? Manis tapi seret, Pak. Kode keras minta air. Ya, ini produk-produk yang ternyata hebat sekali. Iya, memperdayakan perempuan. Ya. Memberdayakan. Jangan memperdayakan. Ini contoh yang konkret bagaimana mendampingi kelompok perempuan dan produknya jadi. Iya. Dan ini potensi daerahnya, mengembangkan potensi daerahnya. Ini ikatnya namanya apa ini di kepala ini? Nggak tahu ya? Burung ya. Pokoknya begitu. Burung bisa dicabut. Iya. Pantas kemoceng saya kok hilang kemarin nggak ada. Produknya di vlog. Sekali-sekali kita. Oh iya. Kita lomba vlog ada juga. Lupa saya menyampaikan tadi Pak. CC ke Ganjar Pranowo. Nanti kita promosikan dari Jawa Tengah. Oh iya. Oh iyalah, gitu kan. Pokoknya untuk Papua love. Sulakku hilang ini mbak Cipok harusnya digawe. Apa ini? Permainan, oke. Ular tangga, tanggane sopo? Berangkat dari apa yang menjadi potensi. Jadi contoh, kalau mereka kemudian kelompok perempuan itu sudah punya bakat, sudah punya satu potensi bisa dikembangkan, maka tugas kita fasilitasi. Contoh, dalam bidang ekonomi, ada tiga hal yang selalu diinginkan oleh kelompok-kelompok perempuan. Apakah knowledge skill kami bisa ditingkatkan? Maka butuh pelatihan. Itu tugas pemerintah. Dua, biasanya mereka kesulitan akses modal. Maka kenapa dulu kami di Bank Jateng membuat suku bunga yang sangat rendah, terus kemudian tanpa jaminan, tanpa biaya. Itu sebenarnya untuk merangsang mereka-mereka. Maaf, kalau para bakul-bakul, mbok-mbok yang jualan di pasar itu selalu terlilit oleh rentenir, maka sebenarnya ini fasilitas akses modal yang gampang. Yang terakhir tentu biasanya butuh pendampingan. Nah, pendampingan inilah yang bisa membawa mereka pada posisi-posisi berkelas. Kalau hari ini saya baru latihan, maka produknya seperti apa? Kalau kita urutkan seperti anak sekolah, oh ini baru level kelas 1. Kalau didampingi, kapan dia naik kelas 2? Kapan dia naik kelas 3? Kapan mereka bisa lulus dan kemudian mandiri, produknya bisa punya nilai jual tinggi? Katakan endingnya nanti salesnya meningkat, bisa ekspor, dan kemudian income-nya jauh lebih banyak. Ini contoh dalam bidang ekonomi. Aceh mana? Banda. Oke. Keluarga kami pernah tinggal di Belangka Jeren. Oh, Belangka Jeren, iya Aceh Tenggara. Tenggara, ya. Tupatannya naik. Bapak izin. Izin banget Bapak izin. Loh, kamu sentimen ini loh, masa aku kepalanya kosong. Bapak izin sama tinggi. Bapak terima kasih banyak. Ya, sukses ya. Kalimantan, Pak. Kalimantan Tengah. Kalimantan mana? Kalimantan Tengah. Dari mana kabupatennya? Kapalangkaraya, kota. Oh, kota? Pada kotanya, sana ya?